kadang muncul sakit, terkadang tidak. Cuma ini memang sakit sekali kawan tadi. Warnanya? Ya sampai di sini, sampai di bawah. Sekian tiga namanya. Saraf. Sudah periksa dokter? Belum. Itu saraf sekian tiga itu. Yang paling sakit itu namanya piriform. Karena otot sih. Karena otot itu namanya otot piriform. Yang terakhir sih mungkin besok. Kadang-kadang sampai apa namanya masalah ginjal iya, apa ya? Saya khawatirnya itu kemarin. Padahal belum tentu ginjal itu di atas. Kalau sebelah kanan ginjal itu agak-agak atas gitu. Cuman menurunkan ginjal itu beda. Kanan dengan kiri itu beda, kalau kanan agak di bawah sedikit, kiri ya enggak. Sesuai ginjal, nanti itu harus aman hati. Iya, nanti tidak boleh ginjal itu. Hati-hati sekali, kalau kena di ini malah lebih parah lagi. Kalau kena pas di otot itu, pas di otot piriform itu. Dia kan melintang di bokong, pantat, dia melintang di situ. Saraf itu lewat di bawah. Jadi kalau lama duduk atau pernah jatuh, nah mungkin akhir-akhir ini bapak mungkin lupa, mungkin masih SMA, kuliah, naik atau bapak anggota kan? Iya. Waktu apa apa namanya kematian masih remaja pertama tahun saja itu. Tadinya dia sebelah sini kan, baru tiba-tiba so ini. Kalau yang seingat saya dia mulai di sini itu, ini kan ada di masuk ini. Saya tidur di mobil, lama. Ah lama. Pas bangun itu kayak ada tarik. Baru kayak kok panas loh itu sakit. Jadi saya tahan-tahan. Kenapa kan? Kenapa sudah tidak di sebelah? Ini kaki kiri ini sudah masuk. Kalau dari apa, saya bukan mengira-ngira Pak ya, karena bapak punya keterangan tadi itu sudah masuk. Nah, nanti kita lihat di sini kalau itu sudah masuk sehingga otomatis kaki kanan itu kan agak panjang ya, bukan memanjang Pak, agak panjang karena akibat kaki kiri itu agak masuk, itu posisi pinggul dia naik gitu. Iya kayak sekarang saya kayak osomatnya nah, iya naik. Jadi yang kanan itu sudah sakit. Dan itu belum tentu juga sekian tiga. Dan bisa saja iya. Karena dia memposisikan apa dirinya, aku memposisikan kaki itu supaya sama dengan yang kiri. Tanpa bapak ketahui. Kalau saya sudah bekas operasi kan, jadi otomatis saya sudah tahu yang saya lakukan di saat ini. Oke, supaya lebih anu. Dan... tidak apa-apa saya? Tidak apa-apa. Oke. Dia panjang ini berarti kiri masuk, bukan ke sesama begini, tapi posisi garisan itu ke sini, gitu ya. Hanya, iya. Jadi posisi ini, coba bapak tarik begini, yang kiri, nah itu baru sama dia. Jadi posisi tulang belakang sudah bermasalah. Jadi itu ilmiah. Tanpa rekayasa saya, itu bapak punya diri sendiri kan? Ya. Tanpa rekayasa. Tanya saya dulu saya beda tempat dulu ini sama ini. Jadi beda saya ini posisi ini. Tapi tidak sakit kepala Pak ya? Ini sudah membentuk ini. Agak juga sering juga. Ini sakit tidak? Tidak. Ini bawaan ini. Ini bisa saja tangan kiri sudah bermasalah. Bawaan dari asli Gorontalo atau asli Gorontalo. Coba apa lihat itu itu tunggu saya perbaiki dulu posisi malah tambah ini ya. Jadi posisinya harus begini bapak ya. Itu baru sama itu pak. Kayaknya bapak sudah ada masalah di sini.
Iya. Salah di sini. Tahu salah sebelah enggak? Itu saya kan bapak cerita tadi bahwa dulunya ini. Ya, tidak perlu saya mau cek lagi. Ini ada masalahnya di sini. Mulai dari lutut, dari apa sih? Persis. Lihat saja. Cuma diangkat pak, nah, ini diangkat terus. Aman? Enggak bisa lagi. Nah, ini, karena itu masalah di pintu. Oh, yang ini justru susah itu. Enggak, ya kan? Susah mau lari. Ya? Susah mau lari. Oh, jelas. Apalagi ini bapak tidak bisa angkat. Ini cuma angkat kaki. Kepala di kepala. Cuma angkat. Tidak bisa ya? Kalau cuma saya taruh di kertas, coba sebelah. Malah tidak bisa. Oke pak, tahu lah. Nama ikan yang lama dulu. Ini yang lama sudah tahunan ini. Makanya dia ini sana sudah kasih kode. Ini sembilan pak ya? Ya. Bukan sendiri pak kan? Sendiri. Tapi rumah di sini pak ya? Tidak. Kebetulan ada keperluan di sini. Oh, iya. Ya. Tapi di Polsek sana dia. Polos. Oh, apa? Kalau lihat ke ya kalau sudah aman di situ, teman senyap. Itu di situ namanya sudah terserap di situ. Lama-lama bapak sudah mengangkat kaki saja, tinggal. Kamu sudah beberapa sekarang dia kuat jadi mau sampai dulu. Ah, mulai terasa kalau mau duduk sudah tidak bisa, mau duduk lama tidak bisa, berdiri berjalan juga. Ini sudah mulai susah lari kan, sudah agak susah lari kan, apalagi lah kalau semua buru-buru apa-apa, sudah susah lari lah, mau jalannya. Jadi kita sudah terasa ini bukan mosa, bukan mosa, tapi masalah kaki sudah agak rasa berat. Itu juga sama. Ya videonya Pak Po. Iya. Nah itu dia memang kayak orang kami dia mau melahir ke bukan kurap. Langsir coba di sini. Iya iya. Anak sudah berapa? Dua. Ya tambah anak tuh tekniknya. Yes, right. Itu baru di depan, supaya lebih kuat lagi kalau. Asli mana pak? Saya asli Bogor. Oh asli Bogor. Malah itu kita, ya kan? Ini kan saya bilang ini otot, otot ini bermasalah.
saya bilang teman gue itu otot sini sakit. Tarik nafas pas lebih kotor ini pas relax ini lebih biasa biasa naik naik jadi sampai sini nih kalau dia sudah di sini ya naik tarik nafas pak ya. Lewat hidup, oke, buang lewat mulut. Itu dia. Itu dia, itu saya bilang itu otot dia. Video otot dia. Malah panjang sekali ini, Pak. Jadi harus berubah. Ini sudah tidak ada sih. Aman? Iya. Jadi tidak perlu diurut itu. Nah itu, mau apa maksud? Rasa. Tapi lutut masih aman. Aman. Atau sebelah ikut. Coba tarik nafas, Pak. Pas, pelan-pelan. Oh. Tidak sama yang sebelah, Pak. Ya. Sebelah ini ketarik mengecek lagi. Itu saya bilang sudah masuk dua-dua ini, Pak. Ini kalau panjang lagi ini. Nah. Ini masih anu, Pak. Biasa. Tarik nafas. Pas. Tidak terlalu ya. Cek lagi Pak. Cek terus ini. Nah, panjang sekali ini. Ini lagi yang panjang ini. Cek lagi. Oke, mantap, Pak. Sudah bagus itu. Cek. Terlentang, Pak. Aku tarik seluruh turut. Otot, ligamen. Kalau urat itu dia mengikuti otot, mengikuti yang sakit itu, yang perih itu saraf, saraf yang ketara. Kan tidak ada itu urat terjepit ya, yang ada saraf. Ah, benar ya. Coba tukup, ya. Di tukup, angkat terus. Aman? Rada kur. Oke, bentar lah. Gitu, Pak. Oke, lanjut. Oke.
Satu itu. Iya. Kalau ini enggak terlalu. Iya. Kalau ini masalah berarti masalah di kiri itu yang saya bilang. Saya minta tanggung bapak lawan. Bapak lurus seperti itu baru kuat, bapak kuat. Karena kekuatan kan. Iya. Masalahnya di supply. Sakit. Biar saja saja. Jangan biasakan sudah lewat masa latihan remaja apalah itu terus ya kan. Sudah beda itu dulu sih. Ya, kaki kasih di bawah. Ini saya kata. Mantap. Oke, bonus. Bukan bonus lagi. Yang kesemuanya sebenarnya itu karena di luar dari, tapi ternyata ada menyimpan yang masalah sih. Itu saya pikir. Tapi kan bonus itu. Biasa kalau orang cuma sakit cuma kasih bonus ini, cuma ternyata tidak itu. Apa? Jaga urus. Kalau sudah masalah sendiri sudah tidak bisa. Kan itu kan susah biar musuh ikan itu betis. Saya ada urus betis. Kenapa sedikit betis? Karena masalah. Ya ini kurang pak. Karena masalah itu memang. Karena di sini juga. Iya namanya kan ketar. Biasa. Sudah mulai gejala. Yang paling takut ini. Aman? Tidak ada ya? Iya. Mas, coba berdiri. Ya, mantap. Udah tidur serap. Lupa acara besok ini. Oke, selesai pak. Masih dalam tahap anu dia? Iya. Tahap apa? Tahap normal nih. Karena mungkin KB apa. Ya. Berapa hari baru bisa datang lagi? Nah, saya bukan pedagang. Tidak, tapi kan kalau misalnya waktu terapi terserah.